Salam sejahtera bagi para pendengar dan penonton Ngopas dimanapun Anda berada. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Selamat datang di channel podcast Ngopas, Ngobrol Pastor, di mana kita akan membicarakan secara santai topik-topik yang berhubungan dengan kehidupan dan juga pelayanan dari para pastor, para hamba Tuhan, maupun juga aktivis Kristiani Baik di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube, supaya apabila ada video-video yang kami upload, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Dan jangan lewatkan kesempatan untuk bertanya kepada narasumber di fitur pertanyaan atau komentar yang ada di bawah video Anda di YouTube. Nah, jangan malu untuk bertanya, apakah itu pertanyaan yang timbul dari diskusi kita berdua ataupun juga pertanyaan-pertanyaan follow up lainnya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, perkembangan teknologi begitu pesat kalau kita lihat dalam beberapa dekade terakhir ini, mulai dari internet. Smartphone, motor, dan mobil listrik, kendaraan tanpa pengemudi, dan juga air-air ini yang sedang tren adalah mengenai AI atau Artificial Intelligence. Nah, ada begitu banyak lagi, tentunya, perkembangan-perkembangan lainnya. Pertanyaannya adalah, mengapa para rohaniwan, para pastor, para aktivis gereja perlu mengikuti dan mungkin menyesuaikan dengan perkembangan ini? perkembangan teknologi ini. Bagaimana kita menyikapinya, dan apa dampak baik dan buruknya khususnya untuk pelayanan. Nah Bersama dengan saya ada sahabat saya, Pendeta Amos Winarto, PhD, Ketua STT Alitea di Lawang, yang masih muda, energetik, dan kelihatannya mengikuti nih perkembangan zaman ini khususnya mengenai masalah-masalah teknologi. Ini <laughs> kita mau belajar dari Pak Amos mengenai AI. Apakah AI itu bestie atau enemy buat pelayanan gerejawi? Pak Amos, apa kabar? Apa kabar? Pak Pak Pak, Kabarnya Pak. Wah baik, terima kasih nih Pak bisa join lagi nih ngobrol-ngobrol yang... ini, pas ini. Iya saya yang terima kasih karena Pak Amos nih selalu semangat nih kalau mau ngomongin hal ini nih. Pak kira-kira ada sukacita apa nih Pak akhir-akhir ini selain semester di Alitia yang baru mulai, ada hal-hal lain Pak yang bisa dibagikan dan disyukuri? Uh, yang jelas, ini tahun dimulai kan Januari. Saya kan lahirnya bulan Januari, Pak. Jadi yeah. saya berulang tahun di, di tahun ini, Pak. Jadi sukacitanya, oh. Pak, tambah tua, amin. Pak. <laughs> itu satu sukacita ya, ketika ubahannya makin banyak. <laughs> sukacitanya kan, makin bertambah. <laughs> katanya kan kalau berubah itu kan bertambah hikmatnya, Pak. Harapannya, Pak. Iya, yeah. amin. Amin. <laughs> Kita doakan terus, kita doakan terus untuk Alitea, biar kiranya boleh terus dipakai oleh Tuhan untuk melatih calon-calon hamba Tuhan, khususnya mereka yang mungkin ada di daerah Jawa Timur ya, di daerah Lawang dan sekitarnya, ataupun juga dari daerah-daerah lain. Kalau misalnya Saudara ingin tahu lebih banyak, silakan masuk ke websitenya STT Alitea. Puji Tuhan, terima kasih sekali lagi Pak Amos. Kita langsung aja ke pertanyaan kita. Nah mungkin Pak ini AI ini adalah sesuatu yang baru ya buat banyak rekan-rekan. Uh, Apa sih Pak sebetulnya definisi AI atau artificial intelligence itu? Silakan Pak, Mas. Ya, terima kasih Pak Kianolik. Jadi Hah? istilah AI sendiri itu memang uh, kalau kita lihat sejarahnya dimunculkan pertama kali itu sekitar tahun 1956 ya di hmm. barat ya di Amerika oleh John McCarthy. Ya? <laughs> ya. Tahun <laughs> yeah. 56 Pak. Itu pun hmm. uh, di tahun itu ad, baru pertama kali diadakan conference AI itu Pak, Artificial Intelligence. Hmm. Jadi kan memang seperti istilahnya ya, Artificial Intelligence itu memang kalau bahasa Indonesia kan intelijensia buatan, itu artificial. Hmm. Itu memang hmm. uh, sesuatu yang dibuat oleh manusia. Dan hmm. uh, pun salah satu contoh mungkin yang terkenal itu ketika IBM itu tahun 97 itu membuat super komputer yang namanya Deep Blue itu yang ngalahkan hmm. ini apa hmm. pecatur juara dunia itu Pak. Jadi yeah. itu, itu yeah. mungkin salah satu contoh yang yang hmm. ingat banyak orang ya yang hmm. sudah hmm. sudah sudah lama itu tahun 97 itu. Nah, terus yeah. berkembang, yeah. terus berkembang AI itu sederhananya hmm. AI itu adalah memang dibuat oleh manusia ya hmm. untuk memimik memimik meniru cara kerja hmm otaknya manusia ya apakah hmm. misalnya ketika bicara soal untuk ini uh, menyimpan memori ya yeah. ataupun uh, memberikan reaksi terhadap hmm. apa yang terjadi di luar ya seperti yang tadi itu hmm. apa kalau yang catur itu hmm. ya kan sekarang hmm. kan komputer game catur kan sudah sudah banyak ya Pak ya jadi Betul Betul. jika kita melangkah komputer sudah ikut mikir atau apa gitu jadi itu mm. Uh, mm. seperti itu yang ada robot mm. juga ya toh jadi bentuknya mm. aja yang nanti mau dibuat robot atau sampai pada vakum cleaner ya jadi kan <laughs> ada apa vakum cleaner yang bisa jalan sendiri membersihkan sendiri nah itu itu ada ada apa ada uh, semacam artificial intelligence di, di dalamnya dan yeah. memang yeah. sampai sejauh ini itu sebetulnya lebih kepada hal-hal yang praktis ya untuk menolong manusia ya nanti kita hmm. akan apa bicara hmm. lebih lanjut tentang dampak baik buruknya hmm. itu tetapi untuk hmm. usaha untuk mengejar apakah bisa seperti film Star Trek itu ya film Star Trek <laughs> siapa siapa namanya itu saya lupa itu yang yang eh hmm. uh, habis ah, sampai lupa saya yang <laughs> Yeah. yang kayak manusia, yang kayak manusia yang berusaha manusia punya emosi, yeah, apa -apa, saya juga lupa karakternya namanya siapa? Iya, bisa, bisa, inget, -inget yeah. <laughs> Itu masih belum sampai ke sana, Pak, masih belum sampai ke sana. Dan hmm. sepertinya ya, itu pasti secara teologis kan memang uh, kalau kita yeah. baca Firman Tuhan kan manusia kan diceritakan gambar dan rupanya Tuhan, ya. Jadi yeah. kalau yeah. ada sampai kondisi seperti itu. Jelas nanti pertanyaan hmm. teologisnya apakah mereka mempunyai uh, dimensi yeah. rohani ya, mempunyai jiwa yeah. ataukah mempunyai ini apa kesadaran uh, yeah. itu sih. Tapi Betul. sampai hari ini kebanyakan lebih, lebih kepada untuk membantu uh, segala hal yang ada dalam kehidupan manusia secara praktis ya, termasuk yeah. apa yeah. mobil yang bisa nyetir sendiri atau apa uh. itu semua tetap uh. ada keterbatasan ya sesuai input yang diberikan yeah. oleh manusia terlebih dahulu itu. Yeah. Jadi sebetulnya teknologi AI itu adalah sesuatu yang sudah kita rasakan ya sedikit banyak ya kelihatannya sekarang ini ya. Jadi tadi Pak Amos sudah katakan vacuum cleaner yang bisa berjalan sendiri, bekerja sendiri tanpa harus didorong-dorong, ditarik-tarik. Terus kemudian juga mobil yang bisa setir sendiri dan juga ada banyak yang lainnya tentunya. Jadi sedikit banyak tuh perkembangannya sudah sudah jelas terlihat dan terasa oleh manusia. Nah memang yang sangat menarik itu adalah Uh, mengenai bagaimana uh, respon ya tadi dikatakan respon daripada uh, artificial ya apa intelligence yang buatan itu terhadap hal-hal yang memang datang dari luar begitu loh Pak. Nah, memang yang sangat menarik itu adalah yang saya lihat juga perkembangannya akhir-akhir ini nih Pak. Menurut Pak Amos kira-kira seperti apa nih perkembangan akhir-akhir ini? Apa-apa saja yang kira-kira sudah diprediksi oleh para ahli dan mungkin hal-hal apa saja yang mungkin bisa diterapkan tidak lama lagi dari sekarang begitu. Yang menurut pengamatan Pak Amos bagaimana? sejauh untuk membuat manusia bisa lebih mudah hmm. ya hmm. untuk hmm. bertahan hidup itu sebetulnya memang ya. AI sudah sangat membantu kita bahkan kita aja hmm. kalau katakanlah berkendara sekarang sudah otomatis menggunakan GPS hmm. ya kalau kita mau yeah. ke tempat yang kita tidak tahu itu Dan ada itu kan, elemen AI-nya juga ya kelihatannya nah, di sana ya Saya <laughs> pasti ngomong kok oh, Pak ya, kan, <laughs> ya, kan, ya, kalau betul. saya sendiri ya sengaja-sengaja saya buat salah jalannya gitu ya kan apa uh, uh, apa ini apa mereka bilangnya itu apa uh, uh -huh. ini apa mengkaji ulang itu apa namanya itu Iya. Yeah. Yeah. ini apa yeah. mikir supaya gimana cari jalan gitu ya jadi ya yeah, betul jadi betul apa, terus you make a, a wrong a wrong turn, wrong ya, turn. atau, adekan, atau ya. apa <laughs> Jadi, ya itu, itu kita pakai. Untung nggak, ya. Untung nggak diumpat, Pak, sama gitu. Google sama GPS. Nah, pokoknya, <laughs> mungkin sekali-sekali perlu dibuat. Kan tergantung sekali, sekali tergantung inputnya itu, Pak. Jadi kan memang Betul. Um, mereka di dalam memberikan responnya itu kan sesuai dengan input yang dimasukkan. Kalau memang ada peng pembuat uh, aplikasi atau software itu yang nakal, ya bisa di dimasukkan input umpatan-umpatan. Hmm. Yang katakanlah hmm. sudah diarahkan, tapi kita ini sengaja nakal, gitu, nggak mau itu kita dikatakan yeah. maaf. Ini sudah diberitahu hmm. berapa kali sudah, saya capek, saya saya, <laughs> saya ngambek gitu. <laughs> ya bisa nah, saja juga. Kayak aja. gitu yang masih belum masih belum bisa kelihatannya. Tergantung inputnya, Pak. Katakanlah ya, misalkan yeah. pembuat software itu yeah. memberikan input ya, kalau yeah. sudah 10 kali diberitahu yeah. tidak tidak <laughs> mau nurut gitu ya, ngambek itu bisa Pak sebenarnya Pak. Betul, 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 betul. <laughs> Jadi sebetulnya perkembangannya akhir-akhir ini sudah lebih pesat atau bagaimana menurut pengamatan Pak Amos? Uh, sudah pesat Pak, apalagi di komputer kan hmm. sekarang ada apa kalau di ini apa di Microsoft itu kan pakai ini apa eh uh, uh, speech speech recognition itu Pak ya. Kalau di yeah. Apple itu pakai Siri, kalau nggak salah apa yeah. di Google itu pakai yang kita yeah. kan sekarang bisa juga sambil ngomong untuk Google search-nya itu ya. Iya, yeah. betul, betul, betul. Itu pun juga merupakan salah satu bagian daripada perkembangan AI ya kelihatannya ya yeah. uh, uh, dan dan memang akhir-akhir uh, ini pesat sekali dan kalau misalnya saya lihat di uh, internet pun juga ada beberapa website yang bisa menyediakan kita kemudahan-kemudahan bahkan tapi sebelum sebelum kita bicara mengenai hal tersebut Pak Nah ini itu selalu yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana sikap kita sebagai pengikut Kristus nih Uh, uh, memang perkembangan ini positif ya tentunya ya dalam arti memberikan bantuan kepada manusia uh, yang tadinya apa harus vacuum sekarang nggak harus vacuum gitu misalnya contohnya ataupun yang harus setir, yang tadi sekarang nggak perlu stir tapi uh, sebetulnya sikapnya seperti apa sih pak secara etis nih mungkin Pak Amos nih yang bisa jelaskan kepada kita nih secara etis tuh gimana kita menyikapi hal ini? Mungkin gambarannya seperti kalau ini ya, saya punya anak kecil masih pak ya, umur yeah. 9 mm. tahun ya kelas 3 SD. Mm. Itu kalau mm. dapat mainan baru kan seneng pak, mm. ya seneng. gitu kan pasti mainan, mm. ya. kan yeah. dala, kan yeah. tidak dilarang bapak main-mainan baru ya atau misalnya pak yeah. rekreasi atau apa nggak menikmati lah. Betul. Gitu, ya. Betul. Tapi kan itu Betul. menjadi masalah ketika bermain karena sudah senang dengan mainan yang baru itu akhirnya lupa waktu, akhirnya tidak melakukan hmm. hal yang memang seharusnya hmm. dilakukan seperti belajar, seperti hmm. makan, seperti mandi, hmm. jadi akhirnya apa ya? Uh, sesuatu yang bisa membuat akhirnya kita malah tidak menjadi diri kita ini sebagai manusia yang sesungguhnya. Hmm. Dan kalau kita hmm. lihat dari sisi-sisi uh, kekristenan dalam terang yeah. firman Tuhan, ya segala hal termasuk AI Kembangan hmm. teknologi khususnya itu kalau pada akhirnya membuat kita justru semakin jauh dari Tuhan atau membuat hmm. kita menjadi anak-anak Tuhan yang nantinya hmm. tidak menjadi semakin dewasa gitu ya, tapi hmm. semakin malas, semakin egois. Hmm. Nah itu kan hmm. jelas uh, hmm. malah lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. gitu, kalau bilang-bilang hmm. kalau bilang, -bilang, -bilang hanya kondisinya, karena jelas AI itu kan memang kalau bicara soal manfaat, ya, itu kan ya. salah satunya adalah mereduksi keliruan, ya, karena kan ya. dia akan menjalankan sesuai dengan apa uh, proses yang me memang sudah diinput, ya. ya, ya, jadi, ya, hasilnya, ya, hasilnya pasti akan lebih lebih jauh, lebih, lebih tepat dibandingkan uh, kita yang masih ada human errornya, hmm. kemudian juga hmm. yang jelas nggak uh, butuh istirahat pak, nggak butuh makan, nggak butuh, <laughs> butuh minum, ya toh, ya toh. bisa jalan terus ya, bisa jalan terus ya, atau kecuali kalau baterainya habis, yeah, yeah. tinggalkan di baterai ya, atau misalkan kalau, yeah. kalau pakai baterai atau listrik gitu ya, atau jadi kan mm. apa uh, mm. bisa 24 hours ya, 24 mm. 11 malah, 24 7 mm. malam ya, toh, jadi mm. manfaatnya memang memang seperti itu, tapi juga uh, yeah. dampak yeah. baik tampak negatifnya bagi kita sih lebih kepada uh, sejauh mana kita itu memang menggunakannya, ya. kalau hmm. pada akhirnya itu yeah. adalah untuk semakin membuat kita itu egois, ya. baik yeah. secara pribadi ya artinya apa mm. kita mm. lebih menikmati itu dibandingkan kita menikmati kebersamaan dengan komunitas mm. ataupun dengan uh, Tuhan, mm. ya. Yeah. misalkan ya kita yeah. beribadah, apalagi kalau ada software yang ya. apa uh, kita bisa beribadah bisa pele-pele mau dengarkan korbanya siapa mau nyanyi-nyanyi ya. apa ya. itu itu kan ya kayak, lebih kepada um, sesuai dengan inginnya kita bukan sesuai hmm. dengan kita beribadah di dalam uh, roh hmm. dan kebenaran itu ya Pak menurut Firman hmm. jadi lebih-lebih kuat sana sih Pak apalagi kalau bicara ya. soal struktur ya ini kan tadi diberitakan ya. individu juga kalau bicara soal uh, society-nya struktur masyarakatnya, mm. Mm. kalau sampai pada akhirnya uh, hanya demi supaya cost efektif yeah. untuk mendapatkan uh, profit yang sebesar besarnya, akhirnya mm. suatu perusahaan itu menggunakan AI dan mm. uh, menimbulkan banyak pengangguran, itu kan juga mm. bertambah sosial yang nggak baik, Pak. Betul, betul, betul. Iya, yeah, menarik sekali ya profit, berarti. Ya, Oh, oh betul. Berarti ini kita bicara mengenai beberapa hal nih uh, yang mungkin berhubungan dengan doktrin Allah, boleh dikatakan. Bagaimana hubungan kita dengan Dia? Apakah ini membantu kita untuk mendekatkan diri kepada Dia atau malah menjauhkan? Yang nah, mungkin itu pertanyaan yang harus dijawab. Terus kemudian juga tadi Pak Amos bicara mengenai yang kedua kalau saya bisa tangkap sama. itu. Betul, relasi dengan sesama ya itu lebih bersifat kepada antropologis ya jadinya ya bagaimana kita bersosialisasi dengan sesama dan juga maksudnya bagaimana kita bisa melihat diri kita sebagai seorang manusia ya Betul. jadi maksudnya saya rasa itu adalah sesuatu yang penting sih memang sih harus kita refleksikan apakah itu membuat kita mengerti diri kita sebagai manusia atau malah justru <laughs> membuat kita malah berpikir bahwa wow, udahlah. Kita nggak kita perlu memakai otak kita, atau kita nggak perlu memakai uh, apa, interaksi kita dengan orang lain untuk memuliakan Tuhan. Kira-kira begitu, Pak. Uh, ya. Kesimpulannya kurang lebih, karena kami memang perintah Tuhan, di kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, atau Pak. Dan AI e itu iya. bisa bisa menjadi salah satu sarana kita untuk mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, tetapi juga hmm. bisa menjadi karena kita masih apa, uh, hmm. hidup di dalam dunia ya. yang jatuh dalam dosa yang dikarak oleh Tuhan bisa juga AI yeah. itu menjadi excuse bagi kita untuk yeah. tidak mengasihi Tuhan dan tidak mengasihi sesama. Jadi hmm, baik. bukan salah AI-nya sebenarnya, tapi salah kitanya kita ini mau menggunakan yeah. itu memang untuk menjadi semakin menjadi berkat ya yeah. bagi Tuhan yeah. dan sesama, ataukah kita malah justru menjadikan itu menuhankan yeah. itu dan ada akhirnya ya Hmm. Kita tidak lagi mengasihi Tuhan sesama. Iya, jadi mengidolakan begitu ya kurang lebih atau mungkin menyembah bahkan hal-hal seperti itu berkata bahwa oh ini lebih berkuasa daripada Tuhan atau bahkan juga lebih berkuasa dari manusia begitu ya. Uh, wah terima kasih banyak pak buat pencerahan yang saya rasa ini penting sekali yang menjadi landasan bagaimana sikap daripada orang-orang Kristen pengikut-pengikut Kristus terhadap perkembangan daripada AI dan secara umum pada perkembangan teknologi ya. Nah memang sekarang kita lebih spesifik lagi nih pak. Uh, bertanya mengenai uh, bagaimana uh, atau mengapa para pastor pertama-tama harus aware atau harus peka uh, terhadap perkembangan AI ini, uh, menurut Pak Amos bagaimana? Pasti akan membantu pelayanan kita, Pak. Hmm. Tapi sekali yeah. lagi ya, kita perlu waspada jangan sampai yeah. akhirnya kita bergantung dari itu yeah. dan sehingga akhirnya kita males seperti katakan katakanlah misalkan ya. Ya. Ada ada AI misalkan kalau bisa dibuat AI yang robot manusia gitu ya atau yang ya. yang sesuai dengan input yang diberikan itu bisa melakukan hmm. banyak hal ya hmm. karena usaha berkembang di sana ya bahkan hmm. uh, bisa kita mintai tolong misalkan kan di sekarang ini hmm. kan ada aplikasi software yang namanya hmm. Logos ya, ya Logos ya. yang mana ketika kita mau membuat khotbah atau apa itu ya itu kan hmm. Hmm. sudah ada apa sudah ada ini apa uh, bantuannya untuk kita ya kasiran kan yep. semua kan sudah di linknya toh kalau kita lihat yep. komentar, apa, komentar ini itu nanti kalau kita mau ngecek bisa langsung link connect semua itu ya hmm. nah itu kalau hmm. nantinya ke kedepannya nanti itu bisa di dimasukkan ke dalam ya katakanlah satu orang atau apa gitu ya jadi semacam betul-betul ya. ada AI yang berjalan gitu ya logos yang hmm. berjalan hmm. logos software yang berjalan <laughs> gitu ya ya yeah. jadi yeah. yang betul-betul apa kalau apa ya, di kantor kita itu katakanlah atau di rumah kita itu bukan lagi di yeah. dalam komputer kita tetapi dalam yeah. wujud katakanlah robot gitu ya jadi ketika kita yeah. memakai tinggal kita nyalakan kemudian pakai mm. apa uh, voice command gitu ya kita bilang mm. ya toh mm. apa, yang, katakan tentunya logos logos Tolong ini apa eh uh, buatkan saya khotbah. Dari mm -hmm. nah, itu jadian, yeah. kejadian pasal 1 atau khotbah tentang apa <laughs> gitu ya. Loh itu nanti dia bisa buatkan, Pak. Kenapa? Karena yeah. sekarang ini kan ada yang namanya uh, chat.openai.com itu kita mm. bisa apa untuk buatkan khotbah. Iya. Yeah. Wow. wow. Kalau boleh saya kalau boleh saya share ya silakan, ya. silakan, 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 aja. silakan, Iya, iya, hmm. iya. silakan, 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 Ya, silakan, 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 Iya. silakan, Jadi misalkan gini, saya pernah coba-coba gini ya, toh. Iya. Ya. Buat tolong buatkan khotbah yang menyemangati orang Kristen lanjut usia untuk terus belajar dan tumbuh secara spiritual. dijawab pak. Ini dijawab pak. Tentu saja dengan senang hati ini. Ini berikut yeah. adalah sebuah khotbah dapat menyemangati orang Kristen lanjut usia untuk terus belajar. Uh, ini dibuatkan ini naskahnya nih pak. Ini naskahnya yeah, nih pak. Pendek yeah, memang. Pendek. Wow. Yeah, Jadi memang tetap yeah. ini kan sekedar apa uh, masukan aja ya toh. Tapi yeah, betul. ini sudah sudah ada sudah bisa. Jadi katakanlah. Hmm. Misalkan kita mbak Tuhan ya, katakanlah yeah. kita single fighter di gereja kita, pelayanan yeah. kita itu padat dan waktu kita terbatas sekali untuk mempersiapkan khotbah. Ini kita bisa hmm. bisa minta bantuan AI ini untuk memberikan kepada kita semacam insight atau ide yeah. untuk kita yeah. itu apa bisa mengembangkan khotbah ini. Nah, tapi sekali hmm. lagi toh, ini bisa tidak menjadi berkat apa? Kalau akhirnya kita jadi malas seperti ini yang barcode biar aja, saya coba coba apa. Nah itu kan sekali lagi kan tadi itu ya. Jadi ini bisa membantu kita tapi juga malah kitanya bisa yeah. akhirnya menjadi males kalau kita enggak ada di ini saya yeah. apa saya apa uh, bisa dipakai ini dan termasuk oh, itu saya, saya tertarik tuh Pak bagaimana membuat pendeta kaya tuh Pak. <laughs> oh ya. Ayo ya, coba ya. Saya, saya klik Pak ya. kan iseng-iseng tuh Pak. Bagaimana membuat yeah. pendeta kaya? Jawabannya rohani loh yeah. Pak. Iya. Yeah. Ini kalau dibaca ya. Wow. Saya yeah. tidak tahu cara untuk membuat pendeta menjadi kaya. Sebagai pendeta, kekayaan material tidak seharusnya menjadi prioritas utama. Pendeta Amin. diharapkan yeah. untuk mengabdikan diri pada Tuhan dan berbagai waktu, energi, dan kekayaan mereka dengan yang lain. Mereka diharapkan hmm. untuk memberikan dukungan spiritual, emosional, dan sosial kepada komunitas mereka, bukan untuk mengejar kekayaan material. Wah, ini AI-nya luar biasa nih. Siapa yang program nih AI-nya nih? Kelihatannya. Mas salah satunya, Pak. Salah satu pendirinya, Pak. Iya, yeah. iya, yeah. iya, yeah. iya. Wow, luar biasa ya. Uh, jadi, ini sebetulnya bisa membantu, tetapi sekali lagi, itu sikap kita pada akhirnya bagaimana terhadap AI ini, ya. Uh, jadi, ini adalah salah satu yang bisa membantu. Selain bikin khotbah, Pak, ada yang lain, nggak, Pak, yang bisa membantu <laughs> atau yang sudah, Pak, Amos amati dan lihat bahwa, oh ya, AI ini bisa sungguh membantu atau berpengaruh uh, kepada uh, para hamba-hamba Tuhan, kepada para pastor gimana menurut Pak Amos? Jadi uh, banyak hal yang seperti tadi ya logo software itu hmm. membantu ya walaupun yeah. memang yeah. lebih kepada uh, hanya sekedar sebagai bank data memori yang bisa di koneksikan sekaligus yeah. itu kan yeah. secara manusia kita kan bisa tapi kan kesulitan pak repot sekali pak yeah. nah, dengan mm -hmm. dengan bantuan software itu menolong kita kalau-kalau kita ingin memahami misalkan satu kata dalam Alkitab itu kan dengan AI seperti logo software itu kan bisa menolong kita yeah. untuk yeah. untuk apa untuk bisa sekaligus dengan waktu yang cepat itu kita bisa mm. mendapatkan informasi yang akurat gitu. mm. kalau dulu yeah. saya dulu saya inget itu pak uh, mm. waktu belajar ini apa bahasa si Alkitab itu kan yeah. harus pakai apa uh, punya kamus dictionary atau BDB. Yang bahasa Ibrani. Betul. Terus kemudian, mm -hmm. apa karena saya masih belum punya BHS, Biblia Hebraika sudan Sia itu, akhirnya yeah. saya pakai mm -hmm. uh, alkitab KJV bahasa Inggris, yang mm -hmm. ada nomor strongnya Oh iya, yeah. itu nah, yang aku. Yep. Dari nomor mm -hmm. strong-nya itu, saya pakai untuk lihat di BDB. Kan BDB kan mm -hmm. juga link dengan nomor strong-nya. Tapi kan harus dilakukan manual itu, Pak. Dan itu sangat-sangat memakan waktu sekali, repot sekali. Hmm, nah, dengan hmm. AI seperti apa logo software itu sangat cepat sekali dalam hitungan detik semua sudah muncul. Baik. Baik, wow! Jadinya, itu sebetulnya sesuatu yang sudah ada. Sekali lagi, sekarang mungkin tinggal dibuat, mungkin lebih canggih, lebih advance, di mana itu mungkin bisa lebih cepat dan juga sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan tiap-tiap orang. Begitu ya, termasuk juga kebutuhan para pastor, para pendeta, mungkin juga termasuk. Kalau yang secara praktis di kalangan para aktivis, misalnya, pilih lagu, mungkin ya itu mungkin ya. saya yakin itu adalah sesuatu yang bisa dilakukan juga oleh artificial intelligence ini tentunya yang kita bisa lihat ya. Wow, ini luar biasa nih Pak. Jadi sebetulnya Pak Amos tadi udah bicara mengenai beberapa benefit ya, beberapa manfaatnya sebetulnya kepada para uh, pastor, para rohaniwan. Ada lagi Pak manfaat lain Pak yang kira-kira ini sebelum kita lihat tantangannya nih sekali lagi nih. Ya, mungkin lebih banyak ke itu Pak secara sih membuat kita lebih hmm. Kalau saya bukan sekedar apa, bukan sekedar lebih mudah atau lebih nyaman yeah. dalam pelayanan ya, tapi lebih asik lah dalam melayani kenapa? Karena ya seperti seperti anak saya punya mainan baru itu seneng ya, jadi seperti yeah. Ada, yeah. Main, ada ada sesuatu yang, yang yang kita bisa bisa kita gunakan, yang kita yeah. bisa enjoy untuk melakukan itu aja sih pak. Yeah. Ya, dan juga dan juga seperti kita sekarang ini tukar pikiran ya mengenai satu topik ya. Jadi kita ada semacam tempat untuk di mana kita bisa bounce back pikiran, ada hmm. ada sesuatu yang mungkin uh, menjadi masukan bagi kita tetapi pada akhirnya itu ditentukan oleh kita sendiri begitu. Apakah kita yeah. mau memakai atau tidak memakai. Hmm. nah sekarang kira-kira tantangannya apa aja nih pak ini apa uh, loophole apa yang kita perlu cermati ya jurang-jurang apa atau lubang-lubang apa yang kita perlu tahu yang bisa justru membuat kita jatuh dalam dosa sebagai hamba-hamba Tuhan sebagai para rohaniwan silakan pak Mas ya jadi sekali lagi AI itu tetap buatannya manusia pak ya. dan uh, itu yang perlu kita ingat karena ya. kalau tidak nantinya akhirnya kita justru uh, menjadikan itu menggantikan ya mm. Mm. Tuhan dalam pelayanan kita itu mm. aja sih karena yep. Yep. bagi saya tidak ada AI pun kita bisa melayani Tuhan. Ya. Amin. Ya. Yeah. Tetapi kalau yeah. tapi kalau pelayanan kita itu akhirnya tidak kita lakukan dengan sukacita gara-gara kita tidak ada AI, nah itu menjadi mm. menjadi sebuah question mark apakah memang mm. kita melayani harus ada AI dulu atau tidak? itu sih. Iya, yeah. yeah. Jadi sekali lagi kembali lagi berpusat kepada siapa manusia, siapa Tuhan. Apakah manusia menempatkan dirinya sebagai manusia atau bahkan nantinya menempatkan diri sebagai Tuhan begitu ya untuk mm -hmm. mengatur kehidupannya dan lain sebagainya. Biarlah kiranya Tuhan betul-betul menjadi Tuhan yang mengatur kehidupan kita, bukannya justru sebaliknya begitu. Yeah. <laughs> Saya kira-kira begitu ya Pak ya. Wow. Luar biasa nih ini ini suatu terobosan uh, karena sekali lagi beberapa hal yang baru yang tadi kita lihat uh, uh, yang yang mana Pak Amos sudah 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 teliti dan sudah amati itu akan menantang kita di kedepannya dan saya yakin nanti akan ada hal-hal lain ya Pak ya dalam waktu dekat ini yang akan lebih menantang kita nggak tahu nih breakthroughnya apa lagi nih terobosannya nih Breakthrough-nya mungkin seperti sekarang Pak bapak tidak ngomong yeah. dengan 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 saya tapi ngomong dengan AI-nya saya. <laughs> <laughs> Wah, mudah-mudahan AI-nya lebih mudah dan ini nih lebih apa uh, kulitnya nggak sampai terlalu keriput dan lain sebagainya. Jadi uh, dalam benak saya hipotesis saya, hmm. saya, nanti mungkin kita nggak perlu human cloning, Pak. tetapi uh, AI, AI, AI yang mirip dengan dengan saya. Hmm. Hmm. Jadi tinggal dibuatkan patungnya Amos gitu ya kemudian yeah, otaknya yeah. itu diisi dengan apa dengan 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 software AI-nya itu jadi <laughs> bisa jalan seperti saya karena kan tinggal diinputkan memori 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 yang ada di dalam diri saya yang saya ceritakan gitu betul, itu tinggal betul. dimasukkan tinggal nanti yeah. mereka tinggal apa meresponi aja nanti AI-nya itu yeah. itu sih masih belum yang mana sekarang? Ya. Yang mana sekarang kita sudah lihat kan di dalam beberapa avatar atau apa gitu yang ada yeah, uh, yeah, yeah. bisa dibikin mirip dengan kita. Tetapi mungkin nanti akan dibuat semacam 3D-nya begitu ya. Yo. Yang betul-betul <laughs> jelas ada. Wah, terima kasih banyak nih Pak Amos. Nggak kerasa waktu kita. Uh, uh, bersyukur sekali Pak Amos bisa mengisi di Ngopas. Uh, dan minta tolong Pak Amos untuk berdoa bagi kita semua, bagi para hamba-hamba Tuhan terutama, supaya mereka bisa lebih peka terhadap perkembangan teknologi ini. Boleh bijak juga menggunakan ini semuanya untuk kemuliaan, kebesaran nama Tuhan, dan kebesaran kerajaannya. Makasih Pak Amos, tolong doa ya. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih untuk perbincangan kami, dan kami rindu engkau boleh memberkati perbincangan ini untuk membuka wawasan kami, supaya kami boleh dengan bijaksana menggunakan segala berkat yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kami sebagai umat Tuhan, juga Manusia secara umum, secara khusus berbicara tentang perkembangan teknologi artificial intelligence. Tuhan kami rindu biarlah ini boleh kami pakai untuk menjadi alat memberitakan Injil, menjadi alat untuk memuliakan Tuhan. Dan kami rindu supaya kami sebagai hamba-hamba Tuhan, boleh dengan bijaksana melalui penggunaan AI kami, kami boleh semakin membesarkan nama Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan Tuhan, jadi kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Tuhan tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin, amin.